Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da 'ibadihi bil husna wa ikhtara minhum man khassahu bil 'ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa waliyyihil mujtaba. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث إلى كافة الناس عربا وعجما وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أهل الصدق والوفاء أصحاب الفضيلة حضرات الحبائب والعلماء والمشايخ وبالخصوص yang saya muliakan Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saggab Kiai Haji Baidawi Muslih Ketua MUI Malang dan para habaib serta para ulama yang lain, para pejabat yang wakili Bapak Panglima TNI dan para pejabat yang lain, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Marilah kita bersyukur hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, dalam rangka haul yang ke-56 Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faghi. Begitu juga haul yang ke-26 Al-Habib Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faghi, juga Habib Muhammad bin Abdullah bin Faghi dan Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Faghi, Habib Saleh bin Ahmad Ali Idrus, Habib Ahmad bin Osman Ali Idrus, dan yang lain-lain. Kita bersyukur karena kita pada hari ini di samping juga memperingati harla Pondok Pesantren Darul Hadith Al-Faqihiyah li Ahli Sunnah wal Jemaah. Kita bersyukur karena kita hari ini memperingati orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya, dapat syafaatnya nanti, terutama di Yaumul Qiyamah. Orang baik itu dicintai umat, selain dicintai Allah, tidak hanya waktu hidupnya, tapi juga setelah wafatnya. Dan beliau-beliau ini menunjukkan bahwa bukan cintai umat ketika waktu hidupnya, tapi juga setelah wafatnya, bahkan bukan 1.000, bukan 10.000, tapi berpuluh-puluh ribu hari ini hadir untuk menunjukkan kecintaannya kepada Al-Maghfur Lahum. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya sekali lagi. Amin ya Rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 14 abad beliau meninggal. Sudah dipanggil oleh Allah. Tapi kecintaan orang. Bahkan ketika kita berziarah di makam Rasul, ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah, asyhadu annaka qad ballaghta ar-risala wa addaita al-amana wa nasahta al-umma wa da'auta ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, semua orang yang ziarah itu mencucurkan air mata tanda cintanya kepada beliau. Dan insyaallah juga kepada para habaib yang kita peringati haulnya hari ini, kita nyatakan bahwa beliau-beliau adalah telah menunaikan amanah,
Beliau telah menanamkan ilmu. Beliau telah mendakwahkan ajaran-ajaran Islam. Dan kita semua yang hadir ini bersaksi bahwa beliau telah berjihad di jalan Allah li'i'lai kalimatillah allati hiyal 'ulya. Beliau telah mendirikan pesantren ini. Untuk apa? Beliau untuk li'idadil mutafaqqihin fid din, menyiapkan orang-orang yang faham agama. Warijalil islah, dan menyiapkan tokoh-tokoh perbaikan atau tokoh-tokoh perubahan. Karena itu dari sini lahirlah para ulama, para rijalul islah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah la yantazi'ul 'ilma intiza'an min sudurin nas." Allah tidak mengambil ilmu dari hati seseorang, tidak ada. Ulama ilmunya hilang itu tidak ada. Kata Rasulullah, "Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama." Tapi Allah mengambil ilmunya itu dengan mengambil ulamanya. Jadi kalau ulama itu wafat, istrinya ditinggal. Rumahnya ditinggal. Mobilnya ditinggal. Ilmunya dibawa. Ilmunya dibawa. Tidak ditinggal. Oleh karena itu kata Rasulullah, hatta idza lam yabqa alimun, kalau tidak tinggal seorang alim pun, sampai tidak ada orang alim di dunia ini, ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka orang akan mengangkat pemimpin pemimpin yang juhala, yang bodoh-bodoh, yang tidak faham agama. Idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan juga menyesatkan. Ini kalau sampai tidak ada ulama. Masih ada ulama saja, ada juga orang yang menfatwa yang tidak sesuai dengan fatwanya para ulama. Apalagi kalau tidak ada ulama. Ini saya kira beliau telah melakukan apa yang kita sebut sebagai menyiapkan generasi-generasi pelanjut-pelanjut daripada al-mutafaqqihin fid-din wa rijalil islah. Dan beliau juga telah mengajak umat, telah melindungi umat. Karena memang tugas ulama itu di samping menyiapkan para ulama yang akan menjadi pelanjutnya, juga harus memikirkan umat. Dan itu adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjelang wafat, yang beliau prihatinkan, yang beliau tangisi bukan anaknya. Beliau tidak mengatakan auladi, auladi, tidak mengatakan azwaji, azwaji, istriku, anakku. Tapi apa yang beliau teriakkan? Ummati, ummati, umatku, umatku, katanya. Jadi beliau memprihatinkan bagaimana umat sepeninggal aku, kata Rasulullah. Kalau saya sudah meninggal, umatku bagaimana itu? Tentu beliau juga memikirkan bagaimana para ulama-ulama pengganti sebagai waratsatul anbiya, sebagai pewaris nabi, bagaimana mereka? Oleh karena itu, saya ajak kepada para ulama, selain memikirkan pesantren, memikirkan untuk mencetak kiai-kiai pelanjut, jangan lupa juga bagaimana menjaga umat. Seperti yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apalagi sekarang ini. Sekarang ini banyak sekali tantangan yang dihadapi umat sekarang ini. Karena apa? Karena ada gerakan-gerakan yang sangat kita prihatinkan. Ada harakatut tadlil. Ada gerakan penyesatan-penyesatan. Banyak sekarang aliran-aliran sesat. Ada macam-macam. Ada gafatar, ada macam-macam. Ada pikiran-pikiran sesat. Kemarin di Jawa Timur ada juga orang yang ngaku bisa menggandakan uang. Ya. Yang ikut bukan hanya orang bodoh. Ada orang profesor, doktor ikut bergabung. Dan luar biasanya profesor doktor ini pengurus Majelis Ulama Pusat lagi. Masya Allah, saya bilang mau ikut Majelis Ulama apa mau ikut pengganda uang? Kalau mau ikut pengganda uang, silakan mundur dari Majelis Ulama. Malah mundur dari Majelis Ulama. Subhanallah. Jadi orang mengaku bisa menggandakan uang saja, pengikutnya puluhan ribu. Apalagi kalau dia ngaku bisa menggandakan istri itu. Wah. Itu pengikutnya bisa lebih banyak lagi itu. Jadi akidah-akidah sudah mulai kacau ini. Nah ini ulama harus menyelamatkan umat, himayatul ummah anil i'tiqadatil fasidah, dari akidah-akidah yang menyimpang ini. Wa anil afkaril munharifah, dan dari cara berpikir yang menyeleweng. Imam Al-Qarafi mengatakan, al-jumud 'ala al-manqulat abadan dalalun fiddin. Statis, tidak berubah-berubah pada teks-teks nas saja terus-menerus abadan, ya, maka dalalun fiddin itu kesesatan dalam agama. Wa jahlun bimaqasidi ulama'il muslimin wassalafil madin, dan dia tidak mengerti terhadap apa yang dimaksud oleh ulama-ulama terdahulu dan para ulama-ulama salaf. Jadi tidak faham dia itu. Makanya itu main bid'ah-bid'ah saja. Ya. Inilah yang kita hadapi sekarang. Gerakan-gerakan yang cara berpikirnya itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh para ulama. Yang para ulama itu adalah cara berpikir yang wasatiyah, yang tengah, tidak tekstual, tapi tidak liberal. Sekarang ada juga pikiran yang liberal, menafsirkan ayat seenaknya saja. Bahkan ada yang mengatakan, Quran itu bisa diamandemen. Lah, Quran kok diamandemen, kayak Undang-Undang Dasar 45, kalau tidak sesuai dengan kemaslahatan. Contohnya, wanita muslimah tidak boleh nikah dengan laki-laki non-muslim. Itu katanya itu tidak maslahat. Itu ayat bahasa mereka diskriminatif. Membeda-bedakan antara laki-laki muslim dan non-muslim. Ya, jadi ayat itu ayat anti-diskriminatif. Karena itu harus diamandemen. Subhanallah, kalau ayat di amandemen habis semua Quran itu. Nah, ini gerakan-gerakan liberalisasi pemikiran dalam Islam. Jadi ada yang terlalu ke kanan, tidak memberikan penafsiran-penafsiran dan ijtihad. Ada yang kebangetan. Nah, ulama kita ini tengah-tengah. Ya, makanya saya menyebutnya paham Ahlussunnah wal Jamaah itu tawassutiyan. Dia itu moderat, tengah. La tektualian wala liberalian. Tidak tektual, tidak liberal.
juga tatawurian, dinamis, tidak statis. Ada penemuannya itu, ada kadang-kadang ada perubahan-perubahan para ulama itu. Seperti di Sab'a Mufidah disebutkan, wa 'indana Syafi'iyah ikhtiyaratun tukhaliful madhab. Ada pendapat kita Syafi'iyah itu yang berbeda dengan Imam Syafi'i dulu. Kenapa? Li ta'assur wa ta'adzuril amal. Karena sulit diamalkan. Karena itu ada perubahan. Tapi, dan itu banyak katanya, kathirat. Tetapi juga, ghairu kharijatin 'anil madhab, tidak keluar dari madhab Syafi'i. Hanya karena apa? Tetap menggunakan kaidahnya Imam Syafi'i, menggunakan qaul qadimnya Imam Syafi'i, dan tidak berubah dari apa itu. Itu artinya kita dinamis. Kan Syekh Nawawi mengatakan ada sesuatu yang sulit diterapkan ketika membahas ta'mimuz zakah supaya 8 asnaf. Kata Syekh Nawawi tidak semua daerah ada 8 asnaf yang harus dibagi. Karena itu para ulama berijtihad boleh paling sedikit 3 asnaf. Boleh menukil salah satu kalimat yang mengatakan lau kana Syafi'i hayyan la afta bidzalik. Andai kita Imam Syafi'i hidup juga pasti akan memfatwakan seperti itu. Katanya begitu. Ini para ulama kita begitu. Tapi manhajian tetap menggunakan manhajnya a'immah, terutama a'immatul arba'ah, dan kita menggunakan manhajnya al-imam syafi'i. Ini saya kira ahlus sunnah wal jamaah yang benar itu begitu. Ya, bukan yang tekstualian, bukan yang liberalian. Tantangan yang dihadapi umat Islam sekarang itu juga ada harakatul irtidad, pemurtadan. Ini para kiai jangan lupa, di berbagai daerah ada gerakan-gerakan. Maka itu harus melakukan penguatan-penguatan akidah. Di samping akidah al-sunnah wal jamaah, akidah islamiyah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Karena itu para ulama harus memikirkan. Jadi ulama itu tidak boleh ngantuk, apalagi tidur. Ya. Kalau dia, karena para ulama ini sebagai penggembala. Kalau dia tidur, habis. Manama an ghanamin ya'kuluhul asad. Kalau dia tidur, padahal dia harus menggembala kambing, menggembala domba, menggembala umat, habis umatnya dimakan macan. Sekarang macan di mana-mana. Di kanan kita ada macan, di kiri kita ada macan. Ya, itu semua melakukan gerakan penyesatan-penyesatan, baik akidah maupun cara berpikir. Sekarang itu juga ada gerakan harakatul ifsad, pengrusakan. Melalui apa? Melalui narkoba, melalui segala macam itu. Itu merusak umat. Hari-hari ini kita kaget juga. Yang kena narkoba-narkoba itu. Masya Allah. Dan itu tidak jaminan. Lalu anak kiai tidak kena. Tidak kena, tidak ada jaminan. Kalau pergaulannya salah, bisa. Karena itu harus. Maka kami dari Majelis Ulama selain melakukan fatwa-fatwa tentang aliran sesat. Dulu kalau aliran sesat dikatakan sesat, kata Majelis Ulama, langsung dieksekusi oleh pemerintah. Belakangan ini kata Majelis Ulama, sesat. Ditanyain lagi, kenapa sesat? Dulu enggak pakai nanya, sekarang pakai nanya. Ya, ditanya kenapa, alasannya apa. Nah itu, ini hal-hal yang kita hadapi. Bagaimana himayatul ummah wa wiqayatul ummah. Jadi umat ini alhamdulillah hadratul habaib yang kita hawali hari ini sudah
memberikan tuntunannya, sudah merintis berdirinya pesantren ini dan sudah melahirkan ulama-ulama yang berjuang di mana-mana. Dan juga ada gerakan pelemahan, harakatut tad'if. Umat Islam dilemahkan sekarang. Warungnya pada roboh. Betul? Warung-warung umat ini pada roboh semua. Kalah saing. Ya. Nah ini oleh karena itu harus ada penguatan. Harus ada harakatul islah, gerakan perbaikan-perbaikan. Baik di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Alhamdulillah kemarin itu ada kiai-kiai kumpul. Ya, di apa? Di Mojokerto, pesantren-pesantren dikumpulkan. Melakukan gerakan perbaikan ekonomi, yaitu gerakan forum peduli bangsa untuk membangun ekonomi umat, yang dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Ini saya kira kita harus melakukan gerakan-gerakan harakatut taqwiyah wal islah, gerakan penguatan dan perbaikan kondisi umat Islam ini. Jangan sampai karena umat Islam yang kurang mampu, yang miskin, kemudian menjadi sasaran-sasaran harakatut tadlil wal irtidad wat takfir, gerakan-gerakan penyesatan, pemurtadan dan pengkafiran. Ini masalah-masalah yang kita hadapi sekarang itu. Oleh karena itu kita harus melakukan penyatuan umat dan insyaallah Majelis Ulama pada tanggal 22-24 yang akan datang akan mengadakan Kongres Ekonomi Umat. Jadi semua pegiat-pegiat ekonomi akan kita kumpulkan, akan kita sinergikan, akan kita percepat gerakannya, kita akselerasi untuk melakukan penguatan-penguatan supaya umat Islam kuat ekonominya, kuat agamanya, kuat keyakinannya, bisa berdiri sendiri. Ini mandiri. Sebenarnya kita bersyukur tadi disebutkan oleh Panglima bahwa pesantren terutama yang lahir sebelum merdeka itu punya peran. Punya peran. Dulu kan belum ada tentara. Belum ada tentara dulu, polisi belum ada. Yang ada kiai santri. Bahkan di akhir abad ke-19 itu yang menentang melawan Belanda itu kiai-kiai. Ulama pimpinan pesantren. Oleh karena itu salah seorang ahli sejarah namanya Profesor Sartono Kartidurjo mengatakan gerakan akhir abad ke-19 itu dari mulai Diponegoro, Imam Bonjol, kemudian gerakan-gerakan di Jawa, di Banten, di Jawa Timur itu disebut sebagai religious revival, kebangkitan agama. Belum ada yang lain. Itu kiai-kiai. Tapi saya bilang itu bukan kebangkitan agama, tapi Islamic revival, kebangkitan Islam. Bahkan ulama, kebangkitan ulama itu, ulama dulu itu yang bergerak. Sehingga orang-orang Belanda ketika itu, ini dari mana ini orang berani, berani melawan ini, berani dari mana, inspirasinya dari mana. Dikiranya orang pergi haji. Oleh karena itu Belanda menerapkan kebijakan mengawasi orang haji. Orang haji diawasi gitu, takutnya bawa macam-macam. Tapi ternyata setelah Sunukorgolonya dikirim ke Mekah, kata Sunukorgolonya bukan orang haji. Orang haji itu pulang pergi ya seperti itu. Enggak ada perubahannya. Tapi yang berubah itu orang-orang Indonesia yang mukim di Mekah, di Syekh Ali, belajar, bergaul, berinteraksi dengan berbagai kelompok di Mekah, akhirnya terbuka, pulang ke Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ala ni'ma'ih wa ala'ih. Assalatu wassalam ala ashrafi anbiya'ih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kaffati awliya'i. Para habaib, para kiai, para asatid, para tamu-tamu yang sengaja datang untuk acara haul al-imam Al-Allamah Al-Habar Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Abdullah bin Faqih. Begitu pula dengan putra beliau Al-Habib Al-Muhaddith Al-Musnid Abdullah Profesor Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih qaddasallahu sirrahum. Wa akhussu bidzikir keluarga besar daripada yang dibuatkan acaranya haul, acara haulnya pada siang hari ini. Begitu pula dengan mantu beliau, mantu-mantu beliau. Sudah cukup banyak apa yang disampaikan oleh penceramah yang lalu, terlebih lagi dari guru kita semua Dr. Al-Kiai Haji Ma'ruf Amin, dilengkapi pula dengan apa yang disampaikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata kita Jenderal Norman Gatot Nurmantio, yang kesemuanya kita berharap dari sini bangkit apa yang diharapkan oleh mereka semua tadi. Saya hanya akan berbicara tentang haul saja, karena kalau tidak karena mereka tidak ada kita sekarang ini untuk hadir haul. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam satu buku yang ditulis oleh muridnya bin Ibn Smait, Ghayatul Qasad wal Murad, jilid kedua, ada mencatatkan doa Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khairal ma bainahuma wa nas'aluka wa na'udzubika min syarril hayat wa syarril mamat wa syarril ma bainahuma. Allahumma ahina hayatas su'ada hayata man tuhibbu baga'a وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب اللقاء. Panjang doanya, tapi kita tahu, kita harus tahu apa yang dimaksud oleh beliau dalam doa itu. Maknanya Allahumma inna nas'aluka khairal hayat, ya Allah, aku memohon kepadamu kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang terbaik. Wa na'udzubika min syarril hayat. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada kehidupan yang buruk. Ternyata Al-Habib Abdul Qadir
dengan putra beliau, orang yang telah mempraktekkan permohonan doa ini. Beliau mengajar, ada yang lebih baik daripada seorang mengajar, orang yang mengajar? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik adalah yang suka ngajarin Quran. Ini bukan Quran sebatas Quran yang diajar, tapi semua disiplin-disiplin ilmu dikatangani langsung oleh beliau-beliau. Bukan sebatas itu saja, murid-muridnya menyebar kemana-mana, bahkan di mana-mana. Adakah yang lebih baik daripada pekerjaan beliau ini? Ada makna Allahumma inna nas'aluka khairul hayat. Ini yang dicontohkan oleh beliau, kehidupan yang terbaik. Mengapa bisa terjadi Habib Abdul Qadir dan putra beliau Al-Habib Abdullah melakukan hal yang semacam ini? Karena pada diri beliau-beliau ini telah tertanam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dalam satu kitab yang namanya Al-Hubbul Khalid, artinya Al-Hubbul Khalid, cinta yang kekal dan abadi. Beliau inginkan dari apa yang beliau minta kepada Allah itu, agar beliau bisa hidup kekal nanti di akhirat. Memang kita harus mengalamatkan cinta kita yang pertama dan utama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau hidup kekal dan abadi, tapi mustahil kita bisa cinta kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan hidup atau hidup yang terbaik, baik itu di dunia maupun di akhirat, di dalam syurganya Allah, kalau kita tidak mengenal dahulu Allah. Memang ada anjuran dari Nabi, ahibbullah lima yaghdhukum bihi min na'amih. Cintai Allah karena Allah telah memberikan segalanya untuk kita. Tapi dari mana kita akan pandai bersyukur dan menaruh cinta kepada Allah kalau tidak melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad? Kita mengenal Allah dan kemudian kita mencintai Allah. Saudara, Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya jilid pertama mengatakan al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Adanya cinta karena memang adanya pengenalan lebih dahulu. Dari mana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenal dulu? Siapa yang memperkenalkan kita kepada Allah? Laula jaddunal Mustafa salawatullah wassalamu alaihi. Kalau tidak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang memperkenalkan kita, sehingga kita para ulama yang tadi disebutkan sebagai pejuang, anak-anak pesantren yang menjadi pejuang melawan dan mengusir penjajah-penjajah Belanda, itu semuanya karena buah pengenalan mereka kepada Allah. Dan buah pengenalan kepada Allah, timbulnya cinta yang di ajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman.
Tapi ingat, tidak ada cinta kalau tidak pernah kenal dulu. Tidak akan goyang orang yang pernah kenal Allah daripada bujukan kanan dan kiri, dari segala macam usaha-usaha, apakah itu namanya tadlilkah, penyesatan dan sebagainya, tidak akan pernah terjadi. Asalkan asas penanaman didahulukan, iman lebih dahulu. Didzalika pengarang kitab Zubat bilang, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqali. Lebih jauh lagi Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantai, kakek daripada guru kita Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, merinci makna daripada dua kalimat syahadat itu. Apa itu makna syahadatain? Tentunya waktu yang begini singkatnya tidak mungkin kita akan merinci itu makna syahadatain. Kitab kecil karangan Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami, lalu disyarahkan oleh pengarang kitab, oleh pengarangnya nama kitab Kasyifatul Saja, begitu indah makna daripada makna syahadatain. Jadi dialamatkan yang pertama cinta kita kepada Allah, lalu cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Apa Nabi minta supaya kita cintai beliau? Naam. Nabi betul minta dari kita umatnya untuk mencintai beliau. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Ghuyub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub, sama juga dengan apa yang dicatatkan oleh pengarang kitab-kitab Al-Mawa'id wal-Raqa'ik, Rasulullah berpesan kepada kita, man ahabballaha falyuhibbani. Siapa orang yang telah mencintai Allah, hendaknya dia cintai aku. Karena dia dari mana bisa kenal Allah kalau bukan karena aku yang membimbingnya. Aku yang menuntun mereka sehingga mereka mengenal Allah, sehingga mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Samanul jannah la ilaha illallah. Ini paspor untuk masuk ke dalam syurga. Sudah diperjuangkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita wajib bersyukur kepada Al-Habib Al-Habr Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Faqih. Ini kita adalah buah dari tanaman yang beliau tanam. Begitu juga dengan putra beliau Al-Habib Abdullah. Kita dan umat Islam yang ada di sekitar kita saat ini semua adalah buah dari tanaman beliau. Bahkan yang kita tidak lihat pun adalah tanaman, buah dari tanaman beliau. Yang begitu subur terlihat dari yang datang malam hari-hari ini dalam jumlah yang sekian banyaknya. Apakah Habib Abdul Ghadir tahu kita datang? Saya datang walaupun dalam kondisi kurang sehat. Sama Kiai Ma'ruf Amin. Karena magnatisul habibain al-jalilain. Karena punya daya tarik ini Habib. Saya teringat saat Habib Abdullah, Profesor Doktor Abdullah bin Abdul Ghadir bin Ahmad bin Pagi akan datang ke Kuitang untuk pertama kalinya. Saya adalah orang yang dapat isyarat bahwa beliau akan masuk ke Kuitang. Saya lihat dalam mimpi saya,
Saya mengenal beliau sebelum na'rif syakhsiyatuh. Al-ma'rifah baini wa bainuh, ma'rifah ruhiyah qabla syakhsiyah. Saya kenal beliau sebelum saya kenal wajah dan mukanya, Habib Abdullah. Kalau bisa dipertemukan orang hidup dengan orang hidup padahal belum pernah saling jumpa, apakah jadi mustahil kalau sekarang beliau lihat yang bahwa kita kumpul hari ini? Saya teringat kepada satu peristiwa. Di Condet itu ada satu orang perempuan syarifah tua, kerjanya melukis. Karena tuanya, ini syarifah, keahliannya turun kepada anaknya. Satu malam, pelukis muda ini didatangi oleh seorang Habib. Dalam mimpinya, Habib itu berkata begini, "Ya Syarifah, besok akan datang satu orang, dia bawa foto aku, dia minta kepada kau supaya melukis foto aku. Di foto aku tidak pakai cambang. Aku izinkan kau berikan cambang di mana mukaku." Selesai dari tidurnya dan mimpinya, pagi-pagi dia bangun. Ini Syarifah pelukis yang muda ini bangun. Dia mau buktikan mimpinya ini apa sebatas kembang tidur atau memang akan jadi kenyataan. Selesai, dia salat subuh dan baca-baca wirid. Ada satu bapak-bapak datang bawa bingkisan. "Assalamualaikum." Dijawab oleh ini Syarifah yang memang dia sedang nunggu. "Waalaikumsalam." "Bapak bawa bingkisan Habib Fulan bin Fulan bukan?" Kata si pelukis muda. "Ya Syarifah, kok tahu? Yang dalam bingkisan saya ini adalah fotonya Habib. Kan minta Bapak supaya saya melukisnya lagi." "Betul. Dari mana Syarifah tahu bahwa saya bawa foto itu ini Habib?" "Yang punya foto semalam sudah datang kepada saya, ngasih tahu Bapak akan datang." "Wakaifa bil habibain?" Apa dia enggak tahu? Apa beliau enggak tahu bahwa kita datang? Datang, dia tahu, dia lihat kita. Oleh karena itu pengarang kitab Ana Muslimun Sunniyun Syafi'i dan juga karangannya Al-Barahin Tu'ayyid Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekhi Profesor Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh mengatakan, "Inna 'alamal barzakh taghlibu fihi ahkamul arwah ala ahkamil asbah." Arwah manusia kalau sudah berpisah dari badannya, dia akan jadi ringan. Kemana saja dan di mana saja kita mau dia datangi, ketemu dia dengan kita. Dan dia bisa lihat. Kalau masih ruh kita ada di badan kita, ruh kita jadi berat. Dari beratnya harus dipikul oleh badan yang kasar. Misalnya saya, 2:30 harus sudah kembali ke Jakarta. Begitu juga Bapak Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Karena satu dan lain hal, saya harus pulang. Tapi kalau sekarang saya sudah mau pulang,
roh saya saja yang mau pulang, tapi badan saya belum mau pulang, tidak akan bisa. Karena roh apabila ada di badan, yang si ada di badan, roh itu menjadi berat. Karena beratnya, dia harus dipikul oleh badan yang kasar. Satu saat, kita semuanya akan mengalami apa yang sudah dialami oleh orang tua-tua kita, pendahulu-pendahulu kita. Berbekal dirilah kita dengan jalan yang benar, yang pernah ditunjukkan oleh orang tua-tua kita, oleh guru-guru kita. Fakullu khairin fittiba'i man salaf, wakullu syarrin fittiba'i man khalaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian tadi al-mau'izatul hasanah dari yang mulia al-allama al-habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf dari Jakarta. Pada yang mulia al-habib Ali, kami haturkan jazakumullahu khairal jazak. Dan alhamdulillah kita telah berada di kemuncak majlis, yaitu acara talqinuz zikir serta doa penutup yang akan kita pohonkan kepada yang mulia ad-da'i ilallah al-habib Tahir al-Kaf liyakuna khitamuhu miskan lifadilatil habib ad-da'i ilallah al-habib Tahir bin Abdullah al-Kaf al-waqt wal mahal mashkuran wa ma'jura. Atas permintaan daripada yang mulia ad-da'i ilallah al-habib Tahir, bacaan talqin zikir akan disempurnakan oleh yang mulia al-habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Kepada yang mulia al-habib Ali, fatafaddalu ma'jurin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qutu ana wan nabiyyun min qabli. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة وبحق السيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها اللهم إنا نسألك خير الحياة اللهم إنا نسألك خير الحياة اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بين ذلك ونعوذ بك من شر الحياة وشر ما بين وشر الممات وشر ما بينهما اللهم أعزنا بالطاعة اللهم أعزنا بالطاعة اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية فترانا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عالم السر والنجوى يا عالم السر والنجوى يا عالم السر والنجا يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا وأحبابنا وبلادنا والمسلمين جميعا من كل بلوى يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا وأحبابنا وبلادنا والمسلمين جميعا من كل بلوى